Selamat malam anak-anak Bintaro yang dikasihi Tuhan Yesus. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Malam ini kita kembali lagi belajar sama-sama tentang 10 hari berdoa, tentang bagaimana anak-anak juga perlu untuk ikut berdoa supaya Tuhan bantu kita untuk juga menjadi anak-anak yang bisa mengabarkan kebenaran Tuhan pada orang-orang di sekitar kita. Nah, pada malam ketiga ini, judul bahasan kita adalah Misi Tuhan dan Doa bagian 1. Ayat intinya tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ibu guru mau kita semua sama-sama membaca ya, sama-sama kita baca, tapi ini ada kata kamu nih di sini. Nah, kata kamu ini di sini kita ganti dengan anak-anak di Bintaro atau nama kamu, misalkan ibu guru namanya Siska, nah ganti dengan Siska atau anak-anak di Bintaro boleh, terserah ya. Oke, kita sama-sama kita mulai ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi anak-anak di Bintaro akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas anak-anak Bintaro. Dan anak-anak Bintaro akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini Yesus bicara, Yesus yang bilang, katanya bahwa anak-anak juga, kita semua juga akan dikasih Roh Kudus kalau kita berdoa tekun, kalau kita meminta kepada Tuhan, maka kita pun bisa menjadi saksi Tuhan kemanapun itu, ke seluruh dunia. Teman-teman kita boleh, ke tetangga kita boleh, ke semuanya, ke keluarga juga boleh ya pastinya ya. Oke. Nah, melalui pekabaran tiga malaikat, kabar tentang keselamatan, kabar tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, Tuhan juga maunya anak-anak juga ikut berpartisipasi. Yang sering berkhotbah itu biasanya siapa sih? Pendeta ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, ternyata anak-anak juga bisa. Anak-anak juga bisa berkhotbah. Anak-anak juga bisa mengabarkan Injil kebenaran Tuhan. Nah, coba kita lihat ada nggak sih contohnya? Di Alkitab ada nggak sih anak-anak yang membicarakan firman Tuhan? Ada nggak kira-kira ya? Coba kita lihat. Nah, Yesus. Yesus dari anak-anak, dari kecil. Yesus sudah memberikan contoh yang sangat baik. Menghidupkan firman Tuhan. Yesus juga rajin berdoa. Yesus baik sama orang-orang di sekitarnya. Sampai orang bertanya-tanya, loh, Yesus kok baik ya? Akhirnya orang tahu tentang firman Tuhan. Tahu tentang kebenaran Tuhan. Bahwa anak-anak itu harus baik. Harus suka menolong. Harus suka mendoakan. Gitu ya. Siapa lagi? Ada nggak ya yang lain ya? Coba kita cek lagi ya. Nah, ada Samuel. Tahu nggak Samuel? Cerita Samuel. Pasti tahu ya. Nah, ternyata Samuel ini ketika dia udah nggak minum ASI lagi dari ibunya, itu sekitar berapa tuh? Umurnya kira-kira berapa tuh? Kalau Aiko Henok dulu ya, mereka itu 2 tahun udah nggak minum ASI lagi dari maminya. Berarti mungkin Samuel sekitar segitu ya, 2 tahun atau sampai 4 tahun sekitar segitu ya. Dia udah pergi, udah diantarkan mamanya ke gereja, ke tabernakel untuk membantu melayani Tuhan di sana. Dia bisa, jadi dia masih kecil, tapi bisa. Karena dia suka berdoa, suka mendengar firman Tuhan, suka belajar firman Tuhan. Nah, ada lagi nggak ya kira-kira ya? Siapa nih yang kira-kira umurnya 2 tahun sampai 4 tahun? Ada Kim, ada siapa lagi? Ada Aiko, ada Megan, ada Lala, dan yang lainnya ya. Nah, yang berikutnya ada juga gadis kecil, Layan Naaman. Nah, dia waktu itu tawanan padahal ya, dia udah mau dijadikan budak, tapi dia mengabarkan Injil di sana. Dia bilang sama istri Naaman, ya Tuhanku, di tempatku di bangsa Israel itu ada Nabi Elisa yang bisa menjadi wakil Tuhan untuk menyembuhkan. Akhirnya orang-orang Naaman itu tahu bahwa tentang Tuhan, tahu jadinya karena ada gadis kecil mungkin sebesar Jesslyn, Avril, atau sebesar
lovely. Dia kasih tahu, dia nggak, bukan dia sedih-sedih, aduh kenapa aku ditawan, enggak, dia nggak sedih-sedih, dia ngasih tahu tentang kebenaran firman Tuhan ke orang-orang di sekitarnya. Jadi orang-orang itu tahu, mereka juga menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan kita, Tuhan Yesus yang ada di sorga ya. Oh, selanjutnya coba kita lihat, nah Daniel, siapa yang sering, pasti sering ya, semuanya tahu ya tentang Daniel dan 3 temannya. Mereka ini kira-kira umur berapa ya ketika dibawa dari bangsa Israel ya? Mereka itu ternyata baru sekitar umur 16 tahun, 17 tahun. Tapi mereka sudah mengetahui firman Tuhan begitu banyak. Mereka menolak makanan-makanan yang tidak baik. Mereka menolak kegiatan-kegiatan yang tidak cocok. Misalkan siapa nih yang sudah gede-gede nih? Ada Gogo, ada Rafael, ada siapa lagi ya? Ada Yuan, ada Sherlyn. Nah, katanya seumurannya mereka ini, Daniel ini, mereka rajin belajar firman Tuhan. Mereka suka berdoa sehingga iman mereka kuat. Jadi ketika mereka pun ditawan, ketika mereka pun dibawa ke tempat asing, mereka tetap menghidupkan apa yang mereka sudah pelajari, apa yang Yesus ajarkan. Mereka nggak mau makan yang nggak baik ya. Mereka nggak mau melakukan yang nggak baik, menyembah patung. Mereka nggak mau. Nah, itu karena apa? Karena mereka rajin belajar firman Tuhan. Karena mereka rajin berdoa. Ya, oke. Ditulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14 katanya, kalau anak-anak rajin berdoa, kalau kita rajin berdoa, maka Roh Kudus Tuhan akan berikan kita kepintaran, kebijaksanaan, sehingga waktu kita bicara, waktu kita bertindak, maka yang kita lakukan, yang kita katakan adalah hal-hal kebaikan, hal-hal kebenaran tentang firman Tuhan. Sehingga ketika orang-orang, kalau kita sudah ada Roh Kudus dalam pikiran kita menjadi berani, kita menjadi bijaksana. Kata-kata kita itu adalah kata-kata yang datang dari Tuhan. Kata-kata yang membawa orang lain menjadi memuji Tuhan. Bukan kata-kata yang kasar, yang sombong, orang lain jadi sedih. Bukan ya, kalau kita rajin berdoa, rajin belajar firman Tuhan, maka ketika kita bicara adalah yang keluar adalah kata-kata yang sopan, yang baik ya, yang bikin orang senang, yang bikin orang memuji Tuhan. Aduh, puji Tuhan ya, karena Nessa adalah anak yang baik. Aduh, puji Tuhan, karena MJ dan Bill dan Henok bicaranya sopan. Kayak gitu ya, orang jadinya senang. Oke, sekian pelajaran kita. Jadi kita harus menjadi anak-anak yang suka berdoa, suka belajar firman Tuhan. Kalau orang tuanya, kalau guru-gurunya ajak berdoa, harus dengan senang hati, harus dengan sungguh-sungguh. Oke. Kita semua tunduk kepala kepada adik-adik kecil, ya kita juga tunduk kepala dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan telah bersama-sama dengan kami mendengarkan firman Tuhan pada malam ini. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan sebagaimana kami ada dan kami memohon pengampunan darimu Tuhan, agar supaya bila mana kami memohon, Tuhan akan menjawab permohonan kami. Dan pada malam ini, di 10 hari berdoa, anak-anak pada hari ketiga,
Pekabaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Siska Pakpahan menguatkan iman kami sehubungan dengan misi Tuhan dan doa yang perlu kami panjatkan kepada Tuhan setiap saat. Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan di dalam 10 hari berdoa ini agar supaya Injil Kerajaan Tuhan disebarkan di seluruh dunia dan Tuhan cepat datang. Pada malam ini Tuhan, berikan kami anak-anak-Mu yang ada di Bintaro roh keberanian agar supaya walaupun kami masih kecil Tuhan, kami bisa menjadi saksi-Mu bagi teman-teman kami yang ada di sekolah kami. Bapa, pada malam ini juga Tuhan, kami memohon biarlah Tuhan bersama-sama dengan anak-anak kecil menghindari kami dari penyakit, dari bala sampar, dan kami bisa kuat dan sehat. Bapa, pada malam ini kami juga berdoa untuk keluarga yang sedang berduka, keluarga Katopo dan si lelahi, dan keluarga besar lainnya. Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan, oleh karena Tuhan pada saat ini, mereka Tuhan izinkan untuk kehilangan orang tua, mama tercinta, oma tercinta, yaitu Oma Eli Katopo. Dan hamba yakin dan percaya, mereka juga pun akan dikuatkan. Terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau juga mau menyertai akan 10 hari berdoa ini, agar supaya bisa berjalan dengan lancar dan baik, dan semuanya hanya untuk kepujian nama Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Kami mustrakan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus berdoa. Amin. Yang bisa kita lakukan, boleh ajak orang tuanya sama-sama, boleh ya. Nah, yang kita butuhkan adalah spidol dan juga kertas atau krayon juga boleh, yang berwarna-warna, dua warna aja juga, paling enggak dua warna ya ada ya. Oke. Apa yang kita lakukan? Ini karena gampang, jadi ibu guru tidak usah mendemonstrasikan ya, pasti semuanya pada bisa ya. Nanti dibantu oleh mama dan papanya. Nah, sekarang pikirkan satu tempat atau satu nama. Misalkan, oh aku mau berdoa, ya mau kita doakan ya. Misalkan aku mau berdoa di sekolahku deh, boleh. Aku mau berdoa Indomaret, orang-orang di Indomaret yang dekat rumah, boleh juga. Oh aku mau berdoa sama untuk opungku yang jauh di sana, boleh. Siapa aja boleh. Atau temanku, teman dekatku yang ada di sini boleh, siapa aja. Setelah kita ada nama yang mau kita doakan atau tempat boleh, nah kita gambar peta. Kita gambar peta nih, ibu guru juga udah gambar nih, coba lihat nih ya. Oh, ini dia. Nah, ini rumahnya ibu guru nih di sini nih. Nah, ibu guru udah gambar nih. Ada rumahnya ibu guru di sini ya. Nah, setelah digambar nanti ditaruh gambarnya di situ ke arah tempat
yang akan didoakan itu atau ke tempat orang yang akan didoakan itu. Nah, di situ boleh kita taruh tanda X di tempat itu atau tanda heart, tanda hati, tanda bintang, terserah boleh. Nah, ini kembali lagi yang gambar ibu guru ya. Nah, di sini rumah ibu guru nih, ini ada jalan ke sini, kalau jalan jauh ke sini, jalan-jalan di sini. Nah, di sini ada rumah sakit. Namanya Rumah Sakit Buah Hati. Nah, ibu guru mau berdoa untuk anak-anak yang lagi sakit di sini. Supaya Tuhan sembuhkan, supaya Tuhan juga supaya Tuhan juga bisa, supaya anak-anak ini juga nanti dapat mengenal Tuhan lebih baik, supaya mereka juga bersyukur atas kebaikan Tuhan. Nah, ibu guru mau berdoa untuk anak-anak ini. Nah, anak-anak semua terserah, boleh. Tentang apa aja boleh. Nanti di situ setelah udah ditentukan, seperti ibu guru ini bikin heart ya di sini ya, hati ya. Nah, ibu guru mau berdoa sama anak-anak yang di sini. Nah, anak-anak di rumah juga boleh pilih apa siapa yang mau didoakan. Habis itu berdoa. Berdoa sungguh-sungguh seperti yang tadi sudah kita pelajari, seperti yang hari-hari sebelumnya juga kita sudah pelajari, supaya Tuhan membantu kita jadi anak-anak yang membawa kebaikan kepada orang lain. Anak-anak yang suka berdoa, anak-anak yang suka belajar firman Tuhan. Baik, terima kasih anak-anak sudah mau mendengarkan dan sudah mau belajar sama-sama ibu guru. Semoga pelajaran ini kita ingat ya, jangan lewat aja. Kita ingat, kita setiap hari nanti kita pikirkan siapa yang mau kita doakan dan kita doakan supaya Tuhan bantu, supaya Yesus cepat datang. Kalau Yesus sudah datang, kita bisa sama-sama di surga dan bertemu dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat.